Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil menggelar simulasi pencoblosan pemilu tahun 2024. Simulasi pencoblosan dalam pemilu 14 Februari mendatang diikuti ratusan warga. Ratusan warga di Kabupaten Aceh Singkil mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS untuk mengikuti simulasi pemilihan umum 2024 yang digelar Komisi Independen Pemilihan atau KIP. Simulasi ini untuk mengedukasi masyarakat dalam pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Warga antusias mengikuti rangkaian kegiatan simulasi. Petugas dari KIP Aceh Singkil dan Panitia Pemilihan Kecamatan menjelaskan kepada warga tata cara pemilihan pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Supaya ada satu pemahaman di dalam melaksanakannya nanti, dan sekaligus bagaimana pelayanan di hari H, karena memang simulasi ini itulah salah satu tujuannya. Meski sempat diguyur hujan deras, kegiatan simulasi berjalan lancar. Petugas sigap memindahkan perlengkapan yang digunakan ke ruangan, sementara proses penghitungan suara dilakukan di ruang yang aman dari hujan.